بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bihinasta'in ala umurid dunya wa'd-din wa wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi muhammad wa ala alihi tayyibina al-tahirina al-ma'asumin alhamdulillahi rabbil alamin iwanu ahfad fila rahimakumullah dan teman-teman sekalian Insya Allah, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah hukum-hukum kafarah. Sebelumnya, kita pernah mengulas bahwa di dalam kafarah yang tersusun atau di dalam kafarah yang, uh, yang tertib, artinya di dalam kafarah yang murad tabah, tidak boleh melakukan kafarah jenis kedua. Kalau kafarah yang pertama itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya e, seseorang yang melakukan zihar atau membunuh mukmin secara tidak disengaja, maka dia harus membebaskan Buddha. Kalau tidak mampu, dia harus saum selama dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia harus membebaskan, eh, harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ataupun kalau misalnya seseorang yang berbuka puasa, ya kalau seseorang yang berbuka puasa Puasanya kodok Ramadan setelah zawal atau setelah duhur e, Maka wajib baginya memberikan makanan kepada 10 fakir miskin Kalau tidak mampu maka memberi, bersawam selama atau berpuasa selama tiga hari berturut-turut Nah ini dinamakan e, kafarah yang murad tabah atau kafarah yang tertib Secara tertib tidak boleh meloncat kepada jenis yang kedua Lalu bagaimana ketika misalnya yang pertama itu tidak mampu, maka kalau yang pertama tidak mampu maka bisa pindah yang kepada yang kedua. Misalnya mengenai masalah budak. Tidak mampu untuk membebaskan budak karena misalnya karena tidak adanya perbudakan seperti zaman sekarang, maka tidak mampu ataupun tidak kalau misalnya di zaman perbudakan tidak mampu untuk membeli budak untuk membebaskannya itu pun sesuatu hal yang dikatakan ketidakmampuan untuk membayar budak untuk membayar kafar dengan budak. Jadi hal itu bisa pindah kepada yang kedua, yaitu puasa selama dua bulan ber, berturut-turut. Lalu kalau misalnya puasa selama dua bulan berturut-turut, bisakah pindah kepada yang tiga? Tidak bisa. Tetapi kecuali kalau misalnya Berpuasa itu tidak mampu, misalnya karena e, karena misalnya sakit, ya karena misalnya sakit maka e, yang menjadi penghalang untuk melakukan puasa. Baik itu e, apa penghalang di sini e, secara nyata atau secara e, apa ibaratnya itu keadaan sekarang dia sakit maka dia tidak mampu untuk melakukan puasa. Nah ini bisa pindah kepada yang ketiga ataupun Ya dalam tari Wasila disebutkan ataupun dia merasa eh, apa ibaratnya takut untuk ketika berpuasa itu bertambah sakitnya, ya ataupun ketika berpuasa takut akan menyebabkan sakit. Jadi berbeda akan bertambah dan akan menyebabkan sakit. Sampai di mana ketakutan ini akan menyebabkan sakit ini di mana kalau terjadi sakit dia tidak akan mampu ya atau akan menyebabkan sesuatu yang doror baginya dan e, apa ibaratnya tidak tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut gitu nah di sini cukup untuk mencapai derajat takut di sana tapi dalam hal ini adalah dari dari dasarnya ukalai jadi orang berakal yang melihat bahwa ketika dia puasa biasanya dia melihat bahwa kalau dia puasa dalam kondisi begini dia bisa sakit misalnya orang berakal memahami demikian itu bisa terjadi tidak cukup eh, tidak tidak harus uh, mencapai tingkatan berputus asa atau yas untuk apa ibaratkan untuk tercapai sakit tersebut tidak tetapi cukup untuk dia ibaratnya takut bahwa akan menyebabkan sakit dan sakitnya menyebabkan dia tidak mampu untuk melakukan puasa itu pun bisa dikatakan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan puasa. Begitu, nah, kalau misalnya e, seseorang yang menunggu e, sakitnya sampai, e, apa ibaratnya sampai waktu dimana dia akan sembuh, lalu setelah dia sembuh, ya, maka wajib baginya puasa, bukan? kepada kafarah selanjutnya yaitu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin tidak. Ketika dia sembuh dia harus berpuasa pada saat itu tanpa adanya takut pertama tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan dia sakit kembali, gitu. Jadi kalau dia sudah sembuh maka tidak boleh dia berpindah kepada hal yang lainnya. Dan kalau dia berpindah maka tidak uh, tidak cukup kafarahnya dia perlu kembali lagi untuk ber, berpuasa. Di dalam pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa di dalam puasa kafara puasa itu adalah wajib sifatnya itu tatabu atau berurutan atau berkesinambungan tanpa adanya jeda dari hari pertama ke hari kedua. hari kedua sampai hari ketiga tidak ada jeda dari pembatalan atau dari puasa yang lainnya gitu. Tidak boleh. Lalu apakah kalau misalnya hal masalah nifas, haid uh, atau misalnya uh, safar atau berpergian yang uh, apa yang memaksa uh, bukan sesuatu yang istilahnya itu uh, yang memaksakan dia untuk harus berpergian karena atau berpergian yang wajib baginya karena sesuatu hal yang penting baginya dia harus pergi ke safar syar'i misalnya kan hal itu harus berbuka orang haid tidak bisa berpuasa Orang nifas pun demikian. Orang safar pun demikian, tapi safar di sini adalah safar yang sangat penting yang mengharuskan dia untuk safar atau bepergian. Kalau begitu, apakah ini menyebabkan adanya jeda di dalam puasa yang kafar tersebut? Di dalam fatwa disebutkan bahwa hal-hal ini, yaitu nifas, haid, atau e, safar yang dalam keadaan terpaksa untuk harus safar, maka... Hal ini tidak dihitung sebagai e, buka yang menjedakan atau yang memisahkan antara puasa satu dengan, dengan hari yang pertama dengan hari yang kedua atau dengan kata lain bahwa perkara-perkara ini tidak merusak e, apa ibaratnya ke e, bersambungan daripada puasa yang dilakukan dalam kafarah. Jadi walaupun misalnya ada nifas atau haid selama tujuh hari misalnya nifas atau selama tujuh hari ya kan maka tujuh hari ini tidak dihitung sebagai apa eh, jeda dari puasa 60 hari atau dari puasa 30 hari atau dari puasa yang harus dilakukan secara berurutan ini tidak dihitung jadi tetap ketika misalnya ada nifas dia melanjutkan puasa kafarahnya jadi tidak batal tetap, Kecuali dari, selain daripada penyebab hal itu, misalnya safar karena safar Uh, yang tidak terlalu penting karena dia ingin safar saja maka itu bisa menyebabkan baginya uh, mengulangi daripada puasa kafarah tersebut karena syarat daripada puasa itu harus berurutan tidak boleh ada jeda gitu tetapi kalau safarnya atau uh, yang sangat penting atau head atau nifas maka tidak menyebabkan batalnya daripada atau tidak menyebabkan seseorang harus kembali lagi ke hari yang pertama untuk berpuasa uh, kepuasa ke puasa kafarah. Ya, Allah, ya, Allah, ya, ya Kalau misalnya begini, kalau misal seseorang tidak mampu untuk membebaskan budak, karena memang tidak ada budak misalnya, atau misalnya karena tidak memiliki uang untuk membeli budak misalnya. Lalu kan dia berpindah kepada puasa. Ya kan? Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak tidak mampu, maka dia berpindah kepada puasa. Nah, ketika dia sudah melakukan puasa, ya kan? Lalu misalnya setelah sejam kemudian dia berpuasa, dia memiliki uang misalnya karena ada orang yang memberikan dia uang untuk membelikan budak. Apakah puasanya cukup untuk membayar kafarah? Jawabannya adalah ya. Jadi dia harus dia boleh melanjutkan puasanya untuk membayar kafarah, walaupun dia punya kemampuan pada saat itu untuk membayar eh, apa? Eh, untuk membebaskan budak. Tapi karena awalnya dia tidak mampu untuk membebaskan budak karena tidak ada perbu karena tidak ada budak atau tidak ada uang untuk membeli budak untuk dibebaskan maka dia berpuasa lalu pada saat dia berpuasa dia kembali mampu untuk membeli budak maka puasanya sah untuk menjadikan kafarah walaupun eh, apa ibaratnya eh, kembali kepada membayar budak itu lebih afdol atau lebih baik gitu jadi kembali kepada membayar budak atau membebaskan budak itu lebih afdol atau lebih baik tetapi kalau misalnya dalam permasalahan yang menyebabkan istinaf daripada saum atau puasa. Maka hal itu tidak bisa di, dilakukan. Misalnya begini. Misal seseorang menget, e, ketika e, berpuasa ya, ketika berpuasa dia mengetahui bahwa di tengah-tengahnya itu akan terjadi hal pembatalan puasa. Tapi yang merusak, jadi yang menyebabkan dia harus kembali lagi ke puasa pertama. Jadi istiqnaf maknanya. Jadi dia harus ketika ada jeda dia harus kembali ke yang pertama. Misalnya, misalnya dia tahu ya, dia tahu misalnya e, apa ibaratnya e, di tengah jalan itu ada nazar yang harus dilakukan untuk misalnya untuk puasa lagi tapi puasa nazar bukan puasa kafarah berarti kan puasa nazar itu menjadi jeda bagi puasa kafarahnya dia tahu pada saat itu maka pada saat itu harus dia kembali lagi kepada pembebasan budak gitu karena dia mengetahui bahwa ketika dia ingin berpuasa, ya kan, eh, di tengah jalan dia akan eh, eh, dia akan misalnya tidak berpuasa atau puasa yang lain yang memisahkan puasa yang berkesinambungan ini atau puasa yang berurutan ini, maka dia harus kembali lagi ke pembebasan budak, gitu. Kalau membebaskan eh, budak dia mampu pada saat itu, gitu. Nah, e, kalau misalnya permasalahan lain bahwa e, membebas e, berpuasa e, di se, e, di setiap jenis kafarah itu seperti yang pernah kita sebutkan adalah harus secara berurutan atau harus secara berkesinambungan, tidak ada pemisah atau tidak adanya jeda atau tidak adanya hal yang bisa memisahkan antara puasa Hari pertama, dengan hari kedua, dan selanjutnya hari kedua dan hari ketiga, tidak ada pemisahan, baik itu dengan berbuka ataupun dengan puasa lain, misalnya dengan nadar, ataupun dengan yamin, ataupun dengan yang lain-lain. Jadi, tidak boleh adanya pemisah itu secara wajib hukumnya, kecuali dari beberapa hal yang secara ikhtiar wajib. Ya ini apa? Ya ini pernah dibahas sebelumnya, misalnya uh, puasa, uh, apa ibaratnya. Selama tiga hari, ya, secara berkesinambungan, itu secara ikhtiar wajib, yaitu puasa untuk orang yang berbuat buka puasa, kodok, bulan Ramadhan, setelah ber, e, zawal atau setelah zuhur. Nah, ini setelah ikhtiar wajib, secara ikhtiar wajib harus dilakukan secara berurut, atau harus dilakukan secara berkesinambungan tidak boleh adanya jeda di dalam di tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa eh, ya kalau misalnya kita melihat di tengah ketika kita berpuasa ada hal-hal yang bisa menyebabkan puasa tersebut, tersebut dan jeda ya seperti yang pernah dijelaskan bahas sebelumnya misalnya safar atau bepergian yang tidak e, bukan safar penting ya ataupun nadzar yang lain yang bisa e, menyebabkan jeda di dalam e, puasa kafarah tersebut maka itu menjadikan permasalahan di dalam puasa kafarah <tuh> gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Insyaallah di dalam Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai khususnya dengan masalah ini secara lebih detail lagi wabillahi taufiq wal hidayah wal a'inaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbana, ya rabbana, ya rabbana. ya rabbana. warhamna ya rabbana. Rabbana, ya rabbana, ya rabbana. فاغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا